Universitas Muslim Indonesia dan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan resmi menekan MOA terkait jalinan kerjasama yang merupakan langkah strategis bagi kedua lembaga tersebut. Penandatanganan kerjasama yang dilakukan langsung antara Rektor UMI, Profesor Dr. Haji Basri Moding SE MSI, dan Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Setiabudi Mumpuni Harso dirangkaikan dengan kegiatan peningkatan kemampuan pelayanan konseling bagi konselor jajaran Polda Sulsel. Irjen Pol Setiabudi Mumpuni Harso mengungkapkan salah satu tujuan kerjasama ini UMI akan membantu Polda Sulsel untuk difasilitasi dalam pelaksanaan tes bagi calon polisi dengan sarana kurang lebih 1.000 unit komputer yang akan digunakan. Sementara itu, Rektor UMI menjelaskan bahwa kemitraan dan kerjasama antara UMI dan Polda Sulsel merupakan tindak lanjut MOU UMI dengan Mabes Polri dan sekarang penandatanganan MOA dengan Polda Sulawesi Selatan. Hal tersebut juga untuk menunjukkan hubungan yang baik antara kedua lembaga untuk saling mendukung dalam pengembangan kedua institusi. Terpantau menyaksikan penandatanganan kerjasama ini, jajaran pejabat Polda Sulsel, beberapa wakil rektor UMI, dekan dan humas protokoler dan kerjasama Universitas Muslim Indonesia.